Halo teman-teman, hari ini kami akan berangkat ke Desa Timoro. Jadi perjalanan kami hari ini menuju Desa Timoro mau melihat, memastikan betul katanya ada buaya yang selalu dilihat warga di sana, teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan kami, teman-teman. Jangan di skip. Biar kita pastikan sama-sama betulkah di wilayah Lekahang ini ada buaya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita pertama sudah sampai di rumahnya. Coba tanya-tanya dulu. Pilih buaya. Iya, jembatan di situ. Iya, bisa juga lewat jembatan ke sana ke. Jembatan kan iya. Yang di dekat itu jembatan ada. Mulia jembatan Timoro di. Mulia situ jembatan. Jembatan. Oh, jembatan baru ke sana. Oh, masih ke sana. Bisa juga lewat. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita menuju Sungai Bonehau. Di mana di situ katanya warga sering muncul buaya. Kita akan pastikan betulkah ada buaya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita sudah menuju jalur kita rinding ini. Mudah-mudahan kita bisa melihat langsung buaya yang biasa dicerita orang-orang di Timoro. Timoro sudah menuju ini jembatan. Sudah menuju tempat lokasi tempat biasa katanya gue. Oh ini ada yang punya rumah, coba kita tanya dulu. Coba di mana itu gua? Tempat itu gua ya. Lewat sini kalau lihat. Di sini. Oh, di sini. Mana lagi bagus lewat situ tuh. Ada orang bilang lewat sana. Di sini kan dilihat turun nih. Oh. Di sini kan dilihat. Dilihat sebelah. Oh, berarti sebelah sana. Masih jauh kalau sini. Oh, bisa ke sana motor. Masih motor, Di? Ya, sampai. Terus ke sana motor. Oh. Atau ini jalan kaki di sana. Iya, jalan. Jalan saja, jalan. Jalan kaki sini. Iya. Oke. Kita menuju ke sana ini, teman-teman. Ternyata menurut keterangan warga di sini katanya enggak bisa kalau masuk motor karena dia langsung lari. Jadi ini kita harus jalan kaki ini menuju jembatan. Ada kebawah apa aja. Atau bilang kopi dong deh. Bilang kopi di mana? Oke. Ternyata ini kita harus melewati ini jembatan. Waduh, ternyata lumayan keren ya jembatan. Oke. Ini perjalanan kami. Oke. Kita sementara melewati jembatan ini. Ini jembatan. Waduh, kita harus lewat ini jembatan gantung. Pembangunan ini jembatan gantung Desa Timoro. Oke, teman-teman. Ternyata lumayan. Lumayan juga. Nah, ini. Ini sungai yang biasa katanya muncul di sini, di sungai ini, teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di pas di atas jembatan gantung ini. Maka nah, ini dia sungai ini, namanya Sungai Bonehau. Sungai Hau. Nah, saat ini teman-teman
kami sudah hampir sampai di pinggir sungai, Sungai Hau, di mana tempatnya buaya itu selalu naik. Oke, ikuti terus teman-teman. Kita sudah mau sampai di lokasi ini. Nah, ini teman, ternyata di sini tempat terdapat sih. Biasa warga. Ini masih dekat sekali dia. Ada di pohon katanya. Di bawah sini teman-teman. Tunggu. Adakah? Kita lihat ini gambar dari jauh teman-teman. Coba kita potret dari dekat lagi teman-teman. Siapa tahu dia muncul di daerah sini teman-teman. Hati-hati. Ternyata tempat ini, sungai ini memang dalam sekali teman-teman, sangat dalam. Nah, ini luasnya. Dan malahan di sini tempat apa? Ini tempat pengambilan pasir masyarakat di Lakahang teman-teman. Nah, ini ternyata ini pertemuan antara Sungai Lakahang dengan ini, Sungai Lakahang yang dari sana dengan ini Sungai Hau. Ini Sungai Hau. Jadi ini memang dia pas di sini. Ini sungai dari Lakahang yang saya zoom ini teman-teman. Kemudian ini Sungai Hau, Bone Hau. Ini yang tembus ke sampai Tasiu. Teman-teman, kita harus bersabar menunggu karena buayanya tidak sembarang naik. Jadi kita tunggu waktu yang tepat baru kita japret. Tapi di sini kita tidak boleh terlalu ribut teman-teman. Tadi habis muncul di sini, buayanya malah lompat ke sungai teman-teman. Kita lihat saja. Dia biasanya di sini teman-teman. Dia tadi aku. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan dia naik nanti. Ternyata di sini. Di atas. Ternyata di sana ada katanya sana teman-teman. Wah, itu kecil deh. Mana? Wah, itu dia. Wah, ini sudah mulai muncul. Kenapa tidak aku bawa itu nunggu? Sudah muncul. Kalau di camp, aku bisa dari zoom. Mana dia? Aduh, ternyata ada yang kecil lagi. Masih kecil teman-teman. Yang kecil. Ini dia buaya teman-teman. Yang kecil dia berjemur. Sementara berjemur. Ini yang kecil. Aduh. Kita pulang dulu teman-teman. Ternyata yang kita dapatkan hanya yang kecil. Nah, nanti mungkin sore-sore baru kita bisa lihat lagi. Mudah-mudahan kalau kita datang lagi kita
soal itu metode ke sumber. Dan kalau kita datang lagi sore-sore, kita bisa dapat katanya warga ada yang besar. Katanya ada yang besar warna putih. Tapi kita pulang dulu teman-teman. Ini sudah tengah hari, sudah seharian kita menunggu di sana. Ini sungai. Sungai ke sana ini, Be? Sungai Moro. Sungai Hau. Bukan Hau ini. Ini aliran sungai Hau. Ini memang sungai. Ini sangat terkenal ini. Yang alirannya ini sampai ke Mamuju, teman-teman.